bolong. Aksi jadi bolong ya. Mereka meloncat dari ketinggian pohon gitu atau dari tempat batu. Ya, batu yang agak tinggi mereka lompat ke bawah untuk supaya mereka bisa apa namanya? Bisa memperlihatkan aksi-aksi mereka yang sudah lama sih dari senior-senior mereka, mereka sudah lakukan itu ya. Mereka disebut anak kolam. Anak kolam ini adalah warga yang tinggal di sekitar Tilangga. Tilangga merupakan objek wisata permandian alam di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja. Anak kolam ini setiap harinya berharap objek wisata Tilangga ramai pengunjung. Jika ramai pengunjung, menjadi kabar baik untuk mereka. Seperti halnya seorang gaib, para anak kolam ini mengajak pengunjung untuk melihat seisi kolam. Mereka juga menceritakan sejarah objek wisata. Selain itu, untuk memperoleh uang dari pengunjung, para anak kolam melakukan aksi bolong. Aksi bolong ini dengan meloncat dari pohon dan bebatuan di sekitar kolam. Namun, jika melakukan aksi bolong, anak kolam tidak mematok harga, melainkan tergantung dari kerelaan pengunjung. Kalau masalah uang itu saya rasa sukarela dari pengunjung, ya kan? Cuma memang kebanyakan pengunjung memberikan uang setelah mereka melakukan aksi bolong. Jadi mereka dapat toko enggak? Tidak, mereka tidak patok harga, tidak patok berapa yang diberikan kerelaan. Kadang juga pengunjung itu buat seperti lempar uang ke dalam air, begitu mereka berebutan ambil di bawah gitu. Aksi bolong ini termasuk menjadi daya tarik wisata di Tilangga, di mana anak kolam ini biasanya loncat dari pohon setinggi 25 hingga 30 meter. Aksi bolong ini pun sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Bolong. Aksi bolong ya. Mereka meloncat dari ketinggian pohon gitu atau dari tempat batu. Ya, batu yang agak tinggi mereka lompat ke bawah untuk supaya mereka bisa apa namanya? Bisa memperlihatkan aksi-aksi mereka yang sudah lama sih dari senior-senior mereka, mereka sudah lakukan itu ya. Dan anak saya masih berapa itu yang laki-laki memang sudah biasa melompat dari pohon. Jadi generasi-generasi sekarang itu, anak-anak sekarang ikut gitu. Untuk menambah uang saku, anak kolam ini juga mengajak pengunjung melihat masapi atau belut raksasa. Masapi merupakan ikon dari objek wisata Tilangga. Demi kepuasan pengunjung, para anak kolam seringkali mengangkat masapi dari permukaan kolam. Kalau mereka lagi pengunjung datang, ada yang mau lihat masapi. Karena kebetulan di sini ada masapi yang bisa dikasih makan telur. Jadi itu mereka juga biasa dikasih uang gitu sama pengunjung. Kalau kasih makan masapi itu memang sudah lama saya tahu bahwa mereka diberikan uang kalau jadi pengunjung itu tidak perlu lagi memberi tahu berapa dibayar, tidak, sesuka rela mereka.